jadi kenangannya cukup lama ya buat saya untuk seperti apa sih ya Krisya, ya Krisya. Krisya yang saya kenal memang bukan seperti yang terlihat di panggung. Dia memang pendiam, tapi sebenarnya cerewet. Dan dia terlalu cinta dengan musika dari tahun 78. Saya Krisya itu, almarhum Krisya itu merupakan teman, sahabat, partner kerja yang dan bapak, seorang bapak yang sangat baik, sangat terbaik juga. Yes, seperti yang sudah disampaikan Mbak Yanti, Mas Krisya adalah seorang lagu-lagu yang dari kecil sudah sangat sering kita dengar, sudah menemani masa kecil kita sampai hari ini ya. Dan mungkin akan jadi malam yang gak akan pernah kita lupain ya, karena buat The Massive hari ini spesialnya karena kita yang akan mengiringi semua para penyanyi. Wow. Jadi 12 lagu yang kita bawakan itu The Massive yang akan mengiringi. Wow. Krisya dan ya, dan saya gitu. Yang lucunya pas lagi take vokal, Mas Krisya selalu gitu yang masuk keluar. Sof, nggak apa-apa, aku di sini. Nggak apa-apa, Mas. Tapi aku keluar aja, jadi kamu lebih. Terus masuk lagi.